Shalom, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah pekat PKB, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pekat PKB. Persekutuan kaum Bapa sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, pada Tuhan pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati bersyukur senantiasa memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Mari kita masuk pada saat teduh. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 3 ayat 2 dan 4. Mari menyembah. Mari menyembah Yesus Penebus agung dan besar selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami datang dan sujud menyembah-Mu ya Bapa pada sore hari ini. Kau memberkati ibadah pekat PKB dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dalam anak-Mu Yesus kami tetap berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita masuk dalam Mazmur puji-pujian. Mazmur 51 ayat 10-15, kita akan membacakannya secara responsoria. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu.
maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Bapa terkasih, kembali kami hadir di hadapan-Mu yang maha suci dan maha baik. Kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu di hari ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Saya undang jemaat untuk berdiri. Firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya Persekutuan Kaum Bapa GPIB Maranatha Bandung, Shalom. Jemaat, jika kita membaca secara keseluruhan Kitab Amsal pasal 4, ada tiga hal yang dapat kita pelajari. Pertama, nasihat seorang ayah kepada anaknya. Kita bisa lihat dalam ayat 1, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kedua, Salomo mengajarkan kepada kita, ada nilai keluarga berdasarkan kasih Allah, yaitu mencari hikmat. Ketiga, mengajarkan kepada kita, tentang kewaspadaan hati, mulut, mata, cara pandang kita dalam langkah kita mengisi kehidupan kita. Jemaat terkasih,
Pembacaan kita hari ini yang terambil dari Sabda Bina Umat tertanggal 12 September 2020 mengambil tema Jagalah Hatimu. Segala sikap dan tindakan kita itu bersumber dari hati. Jika hati kita jahat, maka sikap dan tindakan kita pasti jahat. Jika hati kita penuh dengan kedagingan, maka hidup kita juga penuh dengan hawa nafsu. Jika hati kita terluka, maka kita juga akan membenci orang lain. Jika hati kita penuh dengan kepahitan, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita biasanya tajam dan penuh kebencian. Apa yang ada dalam hati itu menjadi lensa dalam kita melihat dunia. Sebab itu, dalam kitab Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita semua sering mendengar dan membaca ayat ini, tetapi ada bagian penting dalam ayat ini yang sering kita lewatkan. Kita sering mendengar, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Seperti yang sering diucapkan oleh saudara sepupu kita yang beragama Islam, dari terkenal Agim, dia mengatakan, jagalah hati, karena hati ada jendela kita. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini, tidak hanya sekedar menjaga hati, tetapi menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati dan menjaga hati dengan segala kewaspadaan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena iblis akan berusaha mencuri sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak menjaga hati dengan kewaspadaan, iblis akan mencoba masuk untuk menyimpan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan, dan hal-hal yang akan merusak hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjaga hati dengan waspada? Jawabannya sederhana. Kita dengan senantiasa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita beribadah, bahkan mungkin kita melayani dan mengizinkan kebenaran itu menjadi pintu gerbang di dalam hati kita. Karena kebenaran akan menjadi pintu gerbang di dalam hati kita, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah izinkan masuk dalam hati kita, sehingga hidup kita murni dan tidak tercemar dengan berbagai-bagai dosa dunia. Jemaat terkasih, khususnya kaum Bapa GPIB Maranatha Bandung, mari kita sama-sama menjaga hati kita agar kita bisa menjadi contoh dalam keluarga dan menjadi imam dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teguh.
Jemaat terkasih, saya undang untuk kita berdoa bersama dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di sore hari ini Tuhan, kami naikkan syafaat kami ke hadapanmu yang begitu maha baik. Inilah doa-doa kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Dalam menghadapi COVID-19 Tuhan, Tuhan tahu begitu banyak dampak yang kami terima dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah-pemerintah yang ada, yang berusaha untuk menanggulangi penyakit ini Tuhan. Tuhan berkati baik para medis maupun tenaga sukarela Tuhan, dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan, berikan berkat dan dampak yang baik bagi kehidupan kami selaku umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami pun berdoa Tuhan bagi presbiter yang ada di gereja kami Tuhan, dari sektor 1 sampai dengan 16 dan pos pulasi Cipacing Tuhan. Berkatilah kami selaku pelayan-Mu Tuhan dalam menjalankan misi Tuhan dalam gereja kami Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Berdoa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami, khususnya kami Tuhan, kaum Bapa di gereja kami, berkatilah Tuhan. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu, jadikanlah kami sebagai terang, jadikanlah kami sebagai iman, menuntun anak-anak kami dan keluarga kami. Banyak doa Tuhan yang kami angkat kepada-Mu Tuhan. Mari dengarkanlah setiap doa-doa yang terangkat dari umat-Mu, jemaat sektor 1 sampai 16 dan WAC Tuhan. Kabulkanlah dan berkatilah setiap doa yang terangkat. Inilah doa kami. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan dalam segala pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala apa yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Jemaat, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepada-Mu, ku berikan dari hati. Terimalah ku
di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah, pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami telah memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Kau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini. Kau mau menunjuk orang-orang yang mengelolanya ya Bapa, agar nama-Mu saja dipermuliakan. Dan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amanat pengutusan terambil dari Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.